Coba ini mesti nyelikir mau apa aja ini punya L yang store ya. Nah, terus dugaannya apa? Bisa diputar konsep kita kita cek ya, ini ganset ya, ini kelengkapannya. Kita coba dulu sebelum mau tes. Oke. Apa ini yang jadi duit begini ya? 2002 bulan 8. Oke. Kita cek kehidupannya dulu ya. Sepertinya adalah hidupnya dulu. Oke, kalibrasi normal. Oke. Putaran normal. Tapi diputar tidak bisa ya. Jadi kalau digini langsung krok gitu. Tuh. Tuh, gak kuat. Oke. Jangan dipaksa nanti kosong. Ini langsung dimatikan saja dan kita langsung eksekusi saja ya. Kita eksekusi nih. Mesin setahun tidak dikirim servis, kita lihat kondisinya. Kondisinya kita lihat dulu. Mulia-mulia kita buka ini ya. Kita seperti apa gitu. Mari kita lihat. Ini apa tidak perlu ya, tapi kalau terlanjur saya buka baut, saya cek dulu ya sebelum ke lain-lain tempat. Di sini oke, ini lunak kayaknya, bukan di sini, benar di dalam. Sudah saya lihat, nah, kayaknya jadi duit ini sebagai tukang servis yang justru begitu ya. Jadi kita akan jadi duit dan yang punya juga bahagia ya. Mesinnya kembali bisa diputar. Copotnya. Udah. Bawahnya. Ini kemarin ada yang mesin dikirim sudah posisi baut copot semua. Kenapa begitu? Dia mencoba copot buka mesin tidak bisa ya. Akhirnya semuanya sudah. Tapi tidak terlalu kotor, apa udah dibersihkan di sana ya, atau mau kerjanya bersih-bersih aja gitu seperti anggota parlemen ya, angkat begini, open di sini, congkel di sini, congkel di sini. Lalu diangkat nah, jadi klaim-klaimnya seperti ini tuh tidak pecah. Kalau dibuka lepas, otomatis klaimnya pada pecah.
Dan sekarang kembali lihat dulu. Ini sepenggal total kayaknya. Kalau dilihat ini dari asnya, ini as utama, kita perhatikan. Sebentar, kamera action. Oke, di sini. Oke, saya akan putar nih. Bukan dari situ. Tetapi yang jauh lebih kotor adalah di sini. Ternyata bukan as ya, bukan as yang sebelah situ. Ini saya akan coba dulu ini, kalau emang ini coba ada pengaruhnya berarti. Seperti bagian bawah. Sekarang kita coba adalah rotarinya ya, nanti kita coba aja. Kayaknya videonya bakal lama nih, segini dulu aja ya. Nah ini punya Aerialastor sudah jadi ya. Mungkin kesambet di sono, tapi di rupiahnya di sini. Rupiahnya gratis, tapi ini beli kemenyannya bayar ya. Ada bisa kandat begitu. Ini diganti cuman pelornya doang. Tapi kalau misalnya kok kanset lagi diganti sama asnya gitu ya, biar saya untungnya kegedean gitu. Dan ini udah selesai. Besok paling kirimnya lah, hari ini nggak keburu, ini saya ngirim 3 doang hari ini. Udah pegel pinggangnya. Tadi sudah bagus, sudah disetel ulang. Terlalu kencang kali itu. Terlalu kencang. Kalau ditambahin. Hmm?
tapi dia itu pakai ini dropshipper, nggak tahu beli di mana. Tapi orang itu beli ke saya juga maksudnya. Eh, kita sambus. Sambus setan ini enggak sembarangan. Posisinya putih sih, jadi enggak nampak. Oke, sudah pas. Ada dari Kebumen langsung mau datang ke sini, saya bilang janganlah, saya ada servisan numpuk, saya nggak mau ditungguin. Kalau ditungguin nanti jadi banyak ngobrolnya. Kalau mau dikirim guys, sudah. Udah lah ya, nanti kita tes lanjut. Kali ini memang tidak ada kendala, saya lihat sudah. Kendala. Itu cuman kancat doang. Udah bagus banget ya. Nah. Ini nanti ditutup aja. Jadi itu bayar ongkos kirim, ongkos kirim sama ongkos packing. Kalau servisnya nggak bayar, sama bayar ini. Lancar udah, nggak ada apa-apa.
Ini udah selesai ya. Kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya kayak harusnya nggak ada perubahan, memang sih kita bongkar total. Kayaknya bagus ya. Nol saja. Ya. Jadi atasnya tetap nol saja sini. Sudah, ini bagus. Sudah saya setel presisi mungkin. Selesai, udah dilakukan. Packing besok kirim.